弟兄姐妹, Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Uh, Sobat sore hari ini kita lanjutkan membahas kitab dua Petrus uh, Yaitu pesan terakhir dari Rasul Ah, uh, Sesi pagi kita sudah selesai uh, dalam pasal 2 yaitu nanti akan bermunculan uh, pengajaran sesat dari para nabi palsu. Uh nabi palsu ini itu muncul dari tengah-tengah kita. 那, uh Lalu pasal 2 ayat 4-9 itu membahas tentang sejarah. Yang pertama yaitu uh, malaikat jatuh dalam dosa, 神并没有宽容, dan Tuhan tidak akan memberikan uh, pengampunan buat mereka. Dalam Ibrani, pasal satu dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menyelamatkan malaikat. Akan nah, tetapi Tuhan hanya menyelamatkan keturunan dari Abraham so uh Jadi apabila malaikat jatuh dalam dosa Akhirnya uh, ujung dari kehidupan dia yaitu menunggu penghakiman dari Tuhan nah Di sini dikatakan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka dengan dalam gua-gua yang gelap

Seribu tahun maksudnya dalam masa anugerah. Lalu iblis lang, diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Yaitu sampai seribu tahun lamanya lalu dia dilepaskan. 现在问题是,把他丢在无坑, masalahnya di manakah jurang maut itu? Uh Apakah artinya dia dimasukkan ke dalam tempat dikunci sehingga tidak bisa keluar dan tidak bisa menyesatkan orang lain lagi? Jadi, maksudnya hanya ada satu tujuan: mengapa malaikat dilempar ke jurang maut, yaitu tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa lagi. Hey Sampai pada masa uh, anugerah selesai. Ha, masa anugerah ini artinya Tuhan yang telah menetapkan waktunya. Ha, Jadi masa anugerah berakhir, maka sementara si malaikat ini dilepaskan. Kita lihat ayat yang ketujuh. Setelah masa seribu tahun selesai, maka iblis akan dilepaskan. 那, Lalu, dilepaskan untuk untuk apa? Yang itu, dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi, -bangsa. oh, dikunci artinya tidak 那, bisa menyesatkan begitu dilepaskan artinya dibebaskan bisa melakukan penyesatan. so Jadi maksudnya iblis, malaikat dilepaskan ke dalam jurang maut. Artinya itu perbuatan dia dibatasi. Kalau betul-betul dia dikunci, nah, hari ini kita tidak perlu mengusir si jahat. Apakah di gereja ada yang bisa mengusir jahat. Ada Jadi oh, maksudnya dimasukkan ke jurang maut adalah dibatasi Seperti hati manusia Seperti jurang maut Hati manusia itu tidak ada, tidak bisa dipuaskan. Nah, jadi dikunci artinya dia dibatasi pergerakannya untuk menyesatkan orang-orang. Di artinya dia dibatasi pergerakannya untuk orang-orang. Jadi bangsa-bangsa di dalam perjanjian lama itu orang-orang di luar orang Yoha, orang Israel. Hobi, Itu bangsa Filistin, Asyur, Babel, Mesir. Moab, Yalun. Orang Aram. itu yang disebut bangsa-bangsa. Di -bangsa.

Percaya Tuhan, kita seumur hidup kita itu bersama dengan Tuhan Dan kita bersama dengan Tuhan seperti seorang raja Hari ini kita tiap hari itu seperti raja Kitab Wahyu Pasal 5 Ayat 10 Ayat 10 dari ayat 9 dikatakan bahwa darahmu dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari bagi Allah dari tiap suku dan bangsa dan kaum dan bangsa. Yang ke-10 dikatakan membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Apakah kerajaan itu? Ini adalah tanda dari zaman purba. Ayat 6. yo

强奸那两位天使, warga ko, kota itu mereka mengepung rumahnya sahabat dari malaikat 整,拯救天使, bahkan anak kandung dari Lut saja diberikan untuk mengaatkan malaikat 那一層的人不一样, kita bisa melihat se, uh, hubungan sejenis itu se, sama jenis kelamin itu sangat um, sangat parah sekali sekarang dunia seperti itu. Tapi Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Dikatakan bahwa ia akan menyelamatkan orang yang benar, yang terus-terus menderita. Jadi kalau kita lihat hidupnya Lot, rasanya hati dia itu masih Uh, terpikat oleh dari kota Sodom. Nah Tapi bagaimana di sini muncul perkataan orang yang benar? Uh uh, yang terpenting adalah di dalam hati dia ada Tuhan. Uh dia masih bisa pergi keluar menyambut dua malaikat itu. Uh

di sini menggambarkan keadaan situasi waktu itu bet, betapa hati mereka itu masih tertinggal di kota Sodom. Bahkan istrinya sudah ditolong, sudah pergi keluar dan diperingatkan jangan menengok ke belakang. Akhirnya dia menengok ke belakang juga dan akhirnya menjadi tiang garam. Ini hey jadi kita bisa melihat gambaran meskipun hatinya ada Tuhan tapi hati masih terpikat di sana. Di sini katakan meskipun Lot adalah orang benar tapi dia hanya sebagai satu pelita. Bagaimana buat orang yang memiliki pelita ini? Tuhan tidak akan memusnahkan. So, oleh sebab itu, sampai diutus dan diselamatkan. Ini adalah kasih Tuhan dan juga kemurahan Tuhan. Meskipun hatinya masih terpikat oleh dunia, tapi melalui doa dari Abraham, Tuhan bermurah hati. Tuhan menggunakan caranya untuk menyelamatkan motos keluarga. Bido, oleh sebab itu Petrus, Petrus menulis bahwa dia adalah orang yang benar. Ini sebetulnya dicatat dalam kita perjanjian lama memberikan suatu peringatan buat kita. Dan Artinya Tuhan akan menyelamatkan orang yang saleh. ]留在審判之下. Tapi bagi orang yang tidak Saleh Dia akan ditinggalkan dan menunggu penghakiman nah Dan kita orang yang sudah diselamatkan Dan artinya kita harus bergiat dan bertekun ]不要失去警醒. Jangan sampai kehilangan diri kita untuk berjaga-jaga uh Sampai sebelas sampai yaitu pekerjaan dari Nabi Pasu. Bagaimana perbuatan dia yang dia lakukan terhadap orang lain? Anda di ayat 14 Dia akan orang tidak mereka akan memikat orang-orang yang hatinya lemah. Oh, Jadi kalau perbuatan si jahat itu bisa bekerja apabila hati kita tidak teguh. Jadi terhadap iman kerohanian, iman kebenaran itu masih goyah. Lalu sasarannya siapakah yang bisa mengikuti perbuatan si jahat? 18节的后面. Di ayat 18 bagian bawah.

kita harus betul-betul menjaga mereka. Sebab mereka mudah sekali diganggu oleh si jahat. Pertama, orang rohaninya lemah. Dia itu tidak teguh memegang firman kebenaran. Mereka tidak bisa memastikan apakah ini adalah gereja yang menyelamatkan. Itu yang dikatakan iman kerohanian tidak teguh. 刚才脱离,啊, yeah. Yang kedua, yaitu orang yang baru saja melepaskan hidup mereka dari kesesatan, yaitu baru saja jemaat baru, 根基还不稳固, jadi fondasinya belum kokoh. Gereja harus khusus memperhatikan mereka ini, 因为他们最软肉, so, sebab mereka adalah orang-orang yang lemah dan iblis mudah sekali mencari mereka. 好, Lalu apakah isi dari perbuatan si jahat ini? Eh, dari para nabi palsu? Yang pertama? Ayat 10. itu terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Eh, eh di gereja itu ada pemimpin. Uh atau juga pengerja, penatua, diaken, dan pengurus. Nah dan orang-orang inilah akan diserang oleh para nabi palsu. Hey uh uh Mereka itu tidak saleh, tidak rendah hati. Lalu, lihat, di sepuluh bagian bawah. Tanda, rendah, mereka begitu berani dan angku sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Yaitu angku yang artinya di gereja itu mereka dihormati. Mereka itu berani tidak segan-segan menghujat kemuliaan. 刚开始的表现一定是对教会的领导不顺服。jadi tanda-tandanya dari nabi paulus adalah awalnya dia tidak akan tunduk terhadap ketentuan dari gereja。对教会这个组织，他就会认为说，组织已经败坏，不要顺服组组织。dia mereka menganggap bahwa organisasi gereja itu sudah rusak。啊，像最近网络就有人讲，走出组织，走入基督。 Artinya, dia itu jangan ikutin gereja, keluarlah, menghujat, membelot membelotlah. Harusnya, kita menjalin hubungan kita dengan Kristus. Kita kalau melihat rasanya mereka benar,

Jadi gereja adalah setiap jemaat yang telah dibaptis menerima darah Tuhan diselamatkan orang-orang ini yang disebut gereja Jadi sudah pasti orang yang segera gereja Tidak boleh meninggalkan gereja gereja Sebab kita semua di dalam gereja jemaat-jemaat itu satu tubuh. Oh, kita begitu dipadukan bersama itu di menjadi tubuh Kristus. Misalnya tangan kanan saya. Lalu tangan kanan berkata, oh tubuh saya ini jelek sekali, saya tidak mau tubuh saya. 可以吗? Bisa nggak begitu? 你要把他斗掉吗? Apakah kita akan... Tidak boleh. Oh jadi ma? mata kita misalnya minusnya begitu berat ke mata kita. 不可以的, Tidak boleh. Dan karena kita sudah dibaptis, hidup kita itu selamanya milik gereja. Tidak boleh pergi meninggalkan. Jadi maksudnya kalau bila Tinggalkan gereja hmm. itu adalah pemikiran yang salah. Kita lanjut ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.

kita lihat Kitab Yudas, Yudas' 10th kitab Yudas eh, pasal 1 ayat 9, ini sama dengan apa yang dikatakan dalam Kitab 2 Petrus. 你念一下. Tetapi ayat malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan Iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Hey Di sini bahkan dikatakan penghulu malaikat Mikael dia sangat berkuasa. Hey uh Ketika dia diutus dan sedang berselisih bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Itas, Uh, ketika itu Musa diperintahkan Tuhan naik ke puncak gunung ]叫他死在三点. Lalu meninggal di sana ah, ,他的 Lalu bagaimana Tuhan mengutus penghulu malaikat Mikael untuk berebut mayat Musa kepada iblis Mereka malaikat mayat Musa kepada iblis Uh, Iblis ingin merebut mayat Musa, ingin mencelakakan bangsa Israel. Hey Dan di Alkitab dicatat bahwa mereka tidak menemukan mayat Musa di atas bukit. Hey Kita pikirkan apabila mereka menemukan mayat Musa, apakah akan yang mereka lakukan? Mm -mm, pasti dijadikan mumi. Akan dibuatlah satu Uh, kuil yang begitu besar, Tugu Lalu, 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 Lalu mereka akan menyebab, inilah pemimpin kami, kami, kami yang membawa kami keluar dari Mesir. Jadi seribu tahun kemudian mungkin dia akan menjadi Tuhan yang terbesar bagi mereka. Bukankah hari ini patung-patung berhala seperti itu? Pernah dengar tidak Dewa Macu di daerah Hokian? Kita kebanyakan kan leluhur kita adalah orang Hokian. Mereka itu menyembah Dewa Macu. Betul ya dibentuk di seperti manusia. Dia hanyalah anak yang berbakti saja. karena yang yang berbakti, karena karena dia adalah anak perempuan yang berbakti, lalu ceritanya itu dikabarkan dari generasi ke generasi. Dan akhirnya menjadi seorang dewi bagi bangsa bagi orang Hokian. Sekarang di Taiwan itu menjadi dewi yang sangat terkenal sekali. Jadi di Taiwan setiap bulan Maret tiap tahun itu semua mereka menyembah Macu Kurang lebih hampir 200 ribu orang Semua pergi menyembahnya hmm ,都是 Dari Presiden Semua dimulai dari Presiden dan rakyat Sesungguhnya apakah dia Tuhan? Bukan Jadi oh jadi iblis tujuannya ingin merebut mayat Musa agar bangsa Israel menemukan mayatnya. Dan, rancang, Tapi penghulu malaikat pergi merebutnya. Nah, yang Sudah pasti kuasa dari penghulu malaikat lebih besar. Tapi penghulu malaikat saja tidak berani menghujat si iblis. Dia hanya berkata, biarlah Tuhan yang menghujat engkau. Mengapa demikian? Ini agar memberitahukan kepada kita generasi selanjutnya. Kita gereja, pengerja gereja. Kita harus menghormati mereka. Meskipun mereka ada kelemahan, dan kita tahu, kalau kita ada kasih, kita harusnya mendoakan mereka, nah bukan berarti kita di depan orang-orang kita menegur dia lalu menghujat dia. Itu bukan yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi, <tuh> oh Nanti para nabi palsu akan melakukan perbuatan seperti itu. Kita kembali dua 2 Petrus. Jadi Lalu ayat 13 Petrus mulai menghardik mereka. Di sini dikatakan bahwa engkau adalah or orang yang jahat. He, artinya oh, mereka tidak ada hati nurani.

orang sesat dan diri sendiri juga akan hancur. Jadi kalau diri sendiri perbuatan jahat akan menerima upah jahat. Hey Ada satu tandanya uh, Nabi Pas itu seperti apa? Hey Yaitu perkataannya nak buruk dan mereka bersuka cita. 啊，不真实的话来啊，引诱那些啊心不坚固的人。mereka menggunakan tipu daya untuk mengacaukan orang-orang imannya lemah. 嗯，他做他这些动作的目的只有一样。hanya satu tujuan dia. 也就是第三节所讲的。yaitu ayat tiga. 嗯，在信徒身上取利。yaitu mendapatkan keuntungan diantara jemaat. 哦，那个就是满足他的贪婪。 yaitu untuk memuaskan keserakahannya. Jadi yaitu 15 dan 16 dia buat contoh. Hey yaitu Bileam. Pernah dengar kan cerita Bileam? Pada zaman kuno, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Padang Belantara, Uh, 大河旁边, Mereka itu tinggal di di tepi uh, sungai besar. Pola Tahu. Yaitu sungai Beor. Eh, itu sekarang di sebuah Irak, Kuwait, itu jenisnya. Yaitu di sumur dekat Irak. Itu sangat terkenal. Nikan tak tahu, 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 dia begitu mendoakan itu begitu berkasiat sehingga cerita ini terkenal sampai di daerah Moab. So, so uh ,那个,整个队伍,那个,整个队伍 Ketika tentara Israel melewati daerah Moab, lagi, waktu itu uh, dewa uh, raja Moab tuh mereka sangat takut. Mereka berkata, Baal untuk menjadi saudara-saudaranya. Lalu pergi ke Bilam sana untuk mengutus. Lalu para rakyat berkata ini ide bagus. So, ba Jadi raja Moab itu menyuruh panglimanya membawa banyak uh, upeti untuk menemui Bilam. waktu pertama kali, para agennya Lalu beliau berkata pada panglima ini. Hari ini, malam ini tinggallah di sini. Saya berdoa dulu. Saya akan mendengar apakah ada uh, arahan atau wahyu dari wa, Yahweh. Hey sebab apa yang saya lakukan tidak per, tidak boleh melampaui dari Tuhan. 有一个先知的本授, Ketika kita mendengar perkataan ini, pasti kita salut ya, bahwa ini nabi yang sangat baik sekali. 我请问, uh Saya bertanya pada saudara-saudari, apakah beliau yang perlu untuk berdoa? 我告诉你们, Saya beritahu, tidak perlu dia berdoa. 为什么? Mengapa? 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 Apa Sebab apakah perintah dari Raja Muab yang akan dia minta? Berdoa untuk mengutuk bangsa Israel. Kalau seorang nabi yang saleh, kalau kita tahu kita diminta melakukan perbuatan seperti itu, yaitu untuk mengutuk orang lain. Apakah kita berkata, saya doa dulu ya, apakah Tuhan setuju atau tidak? Seperti kayak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu jelas bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Lalu kita berkata, baik saya doa dulu ya, apakah Tuhan setuju atau tidak? Sudah pasti tidak perlu berdoa. Begitu kita berdoa, uh, itu cobaan godaan akan datang. Eh, Dan betul, bila yang berdoa, 神就跟他讲, Tuhan berkata, Orang bangsa Israel tidak boleh kau kutuk. Uh, uh, tidak boleh ikut perkataan dari si Baal ini. Eh, keluar, ada, dan dia pertama kali dia bisa menang uh, menangkal godaan ini. Uh -huh, uh, Diusirlah orang-orang utusan dari raja. Uh, Moya Wang pai gong, chen, de bao. Hmm. Nah Raja Moab mengutus utusan kedua yang lebih banyak dan upati juga lebih banyak. Hey you time, Jawaban bilang sama, Oke okay, tunggu sini ya, nanti saya berdoa dulu bagaimana nih kehendak Tuhan saya pikir kita pikirkan Apakah dia perlu berdoa tidak perlu pertama mungkin kita hanya kurang kurang jelas tapi kan Tuhan sudah menjawab tidak tidak boleh mengutuk tidak boleh mengutuk bangsa Israel 第二次, yang kedua tidak perlu berdoakan. Mengapa dia masih berdoa juga? Karena pada saat itu juga, lah, dia sudah masuk ke dalam cobaan. Jadi, doa yang kedua Tuhan itu membiarkan dia. 他说,你如果要去, Tuhan berkata, "Kalau engkau masih mau pergi, pergilah." Tapi harus taat pada arahanku atau perintahku Yang artinya bangsa Israel tidak boleh dikutuk Lalu orang akan berkata Tuhan aja mengizinkan dia pergi tidak. Sebab Tuhan sudah tahu bahwa Bilam sudah ditangkap oleh si iblis. Yaitu dibiarkan. Tapi Tuhan masih mengasihi dia. di tengah jalan, malaikat diutus untuk menghalangi dia. Kita lihat itu binatang, dia melihat ada bahaya di depan. Malaikat yang begitu besar saja, dia tidak begitu mulia. Dia tidak bisa melihat yang artinya itu secara jelas, matanya dibutakan. Tapi keledai itu tahu. Dia melihat bahwa seorang malaikat membawa pedang besar di depan. Bah, yaitu dia sampai bergeser ke samping. Bah, Tapi Bileam kan tidak melihat ada malaikat. Dia berkata ini keledai bah, mengapa begitu dipukul, dipukul lalu diarahkan ke depan. Lalu keledai ini terus sampai ke pinggir. Lalu keledai ini terus sampai ke pinggir. Ah ah <tuh> sampai membuat uh, kaki atau paha dari William itu terluka. Lalu dia terus. Lalu akhirnya keledai ini tidak mau pergi, dia duduk. Lalu, Lalu, Lalu dipukul yang ketiga kali. Yang <tuh> gambaran ini menggambarkan hati, ketika sudah Uh, sudah tamak tidak bisa melihat hal yang jelas di depan. Uh Lalu eh, Tuhan membuka mulut dari si keledai. Hey, Lalu keledai bertanya pada Bileam. Bukankah saya dah sejak kecil sudah dikendarai olehmu? Badan说是啊. Betul kata Bileam. Ah Tapi dari dulu apakah saya pernah berbuat seperti ini? Tidak pernah. Oh. Lalu Tuhan membuka mata Bileam. Dia melihat bahwa di depan ada malaikat membawa pedang besar. Lalu dia bertanya. Kita saya bertanya apabila saudara pergi ke kebun binatang di Jakarta. Banma, kita melihat se seekor zebra. Banma, say, halo? Lalu zebra berkata berkata pada kita, halo. 你会有什么表现? Bagaimana tanggapan kita? 你会跟他说, hello, Apakah kita jawab halo juga? 不会吧? Tidak, tidak pasti pasti, kita terkaget-kaget. Mengapa kuda zebra bisa berkata-kata? Tapi Nabi Biliam, bisa berdialog berkata-kata satu kata satu kata balas-balas dengan keledai. Jadi bisa kita lihat bahwa hati roh yang begitu serakah itu menjadi bebal, menjadi kebal. Lima belas, enam Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Tuhan memakai seorang seekor keledai untuk menghalangi seorang nabi yang serakah. 有办法男主吗? Apakah dapat menghalanginya? May办法. Tidak bisa. Jadi, ketika bil melihat ada malaikat di depan berkata, Oh kalau kamu tidak mengizinkan saya pergi saya tidak akan pergi lalu tidak disangka malaikat berkata kalau mau pergi pergilah sana asalngka tunduk pada perkataanku seharusnya Bil tidak boleh berkata begitu kalau dia sungguh-sungguh bertobat Tuhan ampunilah saya. 我错了, saya sudah salah. Saya kalau tidak bisa pergi, saya cepat-cepat pergi balik kembali. Oh Bukan terus menerjang maju ke depan. Hey. 那,结果,他到了,啊,磨丫地的时候, Dan akhirnya sampai dia di tanah Moab. Sudah Tuhan sudah jelas-jelas berkata jangan mengutuk. Dia empat kali berturut-turut itu mengutuk, Tuhan mengubah kata kutuk menjadi berkat Tapi dia tidak bisa dia melakukannya。Bagaimana melakukannya。akhirnya Bagaimana dia mendapatkan upeti dia tidak? dapat? 怎么赚? Bagaimana dia dapat? dia ditipu Bagaimana dia dapat? Pasal dia Ah, 第二章,对不起,第二章, Wahyu pasal 2 Ayat 14 Qisru Wahyu pasal 2 Ayat 14 Tetapi aku mempunyai beberapa Keberatan terhadap engkau Di antaramu ada beberapa orang yang menganut Ajaran Bileam yang memberi Nasihat kepada Balak untuk Menyesatkan orang Israel supaya mereka makan Persembahan berhala dan berbuat zina. Oh, lihat Dia kemudian Dia 把国中的美女派到以色列的营外去诱惑以色列人。Dan Bileam bahkan menerima ajaran nasihat dari Balak, menyesatkan orang Israel, sehingga mereka membawa orang perempuan-perempuan dari Moab dan membuat bangsa Israel berzina. 诱惑他们去犯奸淫、拜偶 Mereka menyesatkan bangsa Israel sehingga mereka bersembah berhala dan berbuat zina. 结果神很生气。Akhirnya Tuhan jadi marah, 就杀 e 以色列人两万四千人。 dan akhirnya Tuhan membunuh bangsa Israel 24 ribu orang. Yang itu melalui wabah untuk membunuh bangsa Israel. Ini yang disebut adalah ajaran balak yang terkenal. Right. So, Kita okay. bisa melihat beginilah perbuatan dari ajaran Nabi palsu. Demi menjalankan ajaran dari Nabi Bilam ini dia terjang terus. So, Tadi pagi sudah diberikan peringatan. Jadi kalau ada seorang pendeta ya berkata ada sebuah gereja yang perlu bantuan persembahan untuk membangun gereja. Jangan memberikan persembahan langsung kepada diri dia sendiri. Kita harus bertanya nomor rekening gereja tersebut nomornya berapa. Lalu kita kontak hubungi bagian keuangan dari gereja baru berikan persembahan. Jadi, kalau kita di bawah tangan memberikan dia persembahan, berarti artinya kita dalam menjadi membuat dirinya menjadi serakah. Masuk ke dalam pencobaan, sebab manusia itu sesungguhnya tidak kuat, tidak peduli apakah dia pengerja. Apalagi apabila dia itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Kebetulan dia sedang butuh uang Itu akan masuk ke dalam cobaan Jadi dengan demikian hatinya akan tergerak Untuk mengambil uang gereja Oleh sebab itu kita harus berhati-hati Ayat 17 sampai 22 Ini perbuatan dari Nabi Pasu Seperti Guru-guru pasu itu seperti mata air yang kering Kalau zaman dulu orang-orang itu menimba air di sumur Apabila sumur itu atau mata air itu sudah kering akhirnya tidak bisa memberikan kita suatu pengharapan. Yeah, demikianlah bila kita mengikuti ajaran Nabi palsu. Di sini seperti kabut yang dihalaukan oleh topan. Kabut sangat takut oleh topan. Sebab topan begitu dia terhembus, maka maka kabut akan hilang. Artinya pekerjaan dia itu cepat sekali hilang. Jadi kita orang yang cerdas tidak harus harusnya tidak ikuti mereka. Lalu bagaimanakah akhir hidup mereka? itu bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Yaitu penghakiman terakhir yang menanti mereka. Yaitu pasal 18 sasaran dari nabi palsu. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari hidup mereka dalam kesesatan. Yaitu menggoda orang-orang yang baru dibaptis mereka yang mencari sasaran bagi orang yang baru dibaptis agar mereka mendapatkan kebebasan. Yaitu mereka menjadi hamba-hamba kebinasaan. Bagaimana akhir hidup mereka? Ayat 12 bagian bawah. Karena mereka akhirnya masuk ke dalam maka akhirnya mereka dalam keadaan lebih buruk daripada mereka yang semula. Jadi yang yang akhirnya itu lebih parah daripada awalnya. Mereka dalam keadaan seperti peribahasa anjing kembali lagi kepada muntahnya dan babi kembali mandi kembali ke dalam kubangannya. <tellan> dan babi yang mandi kembali ke dalam kubangannya. <tellan> ini akhir dari nabi palsu. <tellan> <tellan> Pasti akhirnya tidak baik. Pasal 3 ayat 1 sampai 7 yaitu tentang ajaran sesat 他、啊、那个异端哦，就就就是说啊，主不会来了啦。啊，讲、啊，讲，讲，讲、啊，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲，讲， dan dikatakan bukankah dikatakan bahwa Tuhan akan datang akan memusnahkan dunia? tahun, 2000 tahun sebelum Masehi terus-terus didengungkan bahwa Kristus akan segera datang. Lalu 2000 tahun Masehi dikatakan Kristus juga akan datang. Dan akhirnya tidak datang juga. mereka tidak berkata lagi. Tapi kita di dalam gereja kita jelas tahu. Tuhan Yesus kedatangan Tuhan datang seperti pencuri. Dia tidak akan memberitahukan sebelumnya. Yaitu pada saat kita tidak berjaga-jaga. Jadi, kita harus menggunakan oleh sebab itu kita harus membuat diri kita berjaga-jaga. Kita harus perhatikan betul apakah tanda-tanda yang Tuhan berikan. 就在讲,他们这些假先知,讲说主不会再来, di dalam kitab 2 Petrus dikatakan bahwa mereka berkata di manakah janji Tuhan? Tuhan tidak akan datang. 是故意忘记, apakah sengaja tidak ingat? 那个挪亚时代, di zaman Nuh, hey lihat No. Hmm. Zaman nu, nu terus mengabarkan firman Tuhan, sudah 100, 100 tahun lebih tidak ada yang percaya Dan akhirnya waktunya sudah datang, Tuhan mengelalui air bah, memusnahkan dunia nah, juga Lalu Petrus berkata Hari ini dunia masih ada yaitu karena kemurahan Tuhan. Tapi jangan karena begitu dan menganggap Tuhan tidak akan datang. Karena Tuhan menunda seperti itu agar membuat orang yang tidak percaya Tuhan dia akan masuk ke dalam malam maut dan akan dimusnahkan ada satu hal yang harus kita tahu. Tuhan melihat hari dengan manusia melihat hari itu tidak sama. 24小时, kita melihat hari satu hari itu 24 jam. Satu tahun 365 hari. Tapi Tuhan melihat itu selamanya sekarang. Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Sebab ruang dan waktu itu diciptakan oleh Tuhan. Hanya kita, tubuh raga ini, daging ini yang dibatasi oleh ruang dan waktu tapi Tuhan itu melampaui ruang dan waktu jadi sudut pandang Tuhan melihat hari itu melihat waktu itu tidak sama dengan manusia Tuhan melihat satu hari seperti seribu tahun manusia melihat seribu tahun seperti seribu tahun seperti satu hari Di sejak zaman para rasul terus membahas tentang akhir zaman sekarang sudah tahun 2000-an. Masih membahas akhir zaman. Uh Jangan kita berkata Tuhan lalai menunda-nunda. Dia bukan. Uh Dia tuh sedang bersabar kepada kita.

menanti jemaat atau gereja untuk berdandan rapi. Ketika jemaat sudah berdandan dengan rapi, dia akan tiba. Ayat 10 dikatakan, 直的日子, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. 小偷要来给你,偷会给你说, eh jadi kalau apabila pencuri berkata dia memberitahukan sebelumnya, saya nanti jam 2 malam subuh akan datang ke rumahmu. ]絕對不會的. Sudah pasti tidak begitu. Dia pasti akan mengamat-amati sampai kita tertidur pulas dia baru masuk. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap ketika dia datang. Dia di sini katakan hari langit akan lenyap dan akan gemuruh dahsyat. Semuanya unsur-unsur akan hangus. Pada zaman kuno, dunia dimusnahkan dengan air bah. Lalu Tuhan mem Mulai memberikan pelangi Untuk berjanji kepada Nuh Lalu dia berkata kepada Nuh Apabila engkau melihat pelangi di atas langit Dan engkau akan tahu Aku tidak akan memusnahkan dunia dengan air Tahun lalu bukankah banyak negara yang kebanjiran Tenang saja itu tidak apa-apa Tuhan tidak akan menggunakan cara itu Memusnahkan dunia Tuhan ada Tuhan yang memegang janji. Sekarang kita hari ini masih bisa melihat pelangi. 代表说,神的允许是, Bila masih melihat pelangi, berarti janji Tuhan itu masih ada. 末日, akhir zaman itu akan dimusnahkan melalui api. 啊,那所有, semua unsur di dunia akan hangus. 因此十一节他就告诉我，我们知道这件事情要临到了。我们被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被，被， harus mengejar kesucian kekudusan. Yang kedua, itu mengejar kesalehan. Yang ketiga, harus menanti kedatangan Tuhan. Apabila kita ada semangat seperti ini, 你就不会沉睡. kita tidak akan terlelap. 那主如果突然来, Kalau tiba-tiba Tuhan datang, kita akan dapat dengan tenang. Ayat 12. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur. Tapi kita? Kita itu ada karena janji Tuhan. Kita orang-orang benar yang akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Ini adalah. Tujuan kita percaya Tuhan 也是我们的盼望. ini adalah harapan kita. Jadi, 14 selanjutnya ini adalah nasihat untuk kita: 啊, harus semakin rajin, 殷勤就是预备, Rajin dalam arti kita berdandan bersiap dalam, Ketika Tuhan datang tidak kita tidak 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 ada celah, tidak cacat celah lalu bisa dengan tenang bertemu dengan Tuhan ketika kita sedang menanti 15节, ayat 15 kita harus bersabar Anggaplah kesabaran kita sebagai kesempatan bagi untuk beroleh selamat hey, itu harus bersabar hey, uh, ya juga harus berjaga ya 别人来把我们从错错谬里面诱惑去了。Jangan sampai kita masuk ke dalam godaan dan disesatkan。那我们从坚固的地步坠落下去。Dan kita dengan langkah yang teguh kita bisa berjalan。最后他用一句话做结论。Dengan kata-kata penutup terakhir sebagai kesimpulan。我们,我们却要在主救主耶稣基督的恩典和知识上长进。 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah dan Juruselamat kita. Kita bertumbuh, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Tidak peduli betapa besarnya tantangan, godaan dari akhir zaman, kita bisa dengan tenang melewati. 不管什么时候主要是来 tidak peduli kapan Tuhan Yesus akan datang, sebab hati kita sudah bersiap, iman kerohanian kita sudah berdandan rapi, ]我们就不会畏惧. kita tidak akan rasa takut, Bahkan kita akan bersuka sukacita beria-ria menyambut Tuhan datang terakhir dari Rasul Petrus yang diberikan kepada kita. Kami berharap bagi saudara-saudari iman sekalian, kita merasakan, mengalami atas niat baik dari Rasul Petrus. Uh agar iman kerohanian kita bisa bersabar sampai akhir berhasil. Agar kita bisa bersabar sampai akhir berhasil dengan demikian kita semua pada akhir zaman memiliki hak penuh berlimpah-limpah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan demikian kita bisa menikmati hidup kekal terakhir kita nyanyi kidung rohani 87